Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel tutorial sederhana tips dan trik. Oke sobat sederhana, di tutorial kali ini saya akan memberikan satu buah tips ya, tips dan trik untuk PC ya, untuk PC maupun untuk laptop, yang mana dipergunakan untuk flashing ya, untuk flashing. Untuk flashing ini banyak sekali error ya, error entah itu error 00 berapa, entah itu crash aplikasi. Nah, bagaimana caranya bang supaya PC ini tetap awet gitu kan, awet dari serangan virus maupun itu error 001 entah itu 00 berapa gitu kan. Nah, di sini saya akan memberikan tips yang sangat lumayan simple ya, simple tapi hasilnya sangat memuaskan. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke metode teori laptop ya, laptop ataupun PC ya, personal komputer. Nah, di sini OS yang saya gunakan yaitu OS 7 ya, Windows 7. Nah, jadi saya rekomendasi kalian menggunakan OS Windows 7 ya. Saya tidak merekomendasi untuk menggunakan OS 8. Untuk flashing mendingan menggunakan OS Windows 7 karena simple, penggunaannya gampang ya kan. Kalau kalian sudah terlanjur mempunyai PC atau laptop model terbaru ya, di tahun 2009 ke atas, biasanya dia menggunakan OS Windows 10. OS 10. Nah, di sini jika kalian menggunakan OS 10, itu kalian harus gunakan yang Pro. Nah, ini yang Pro dan menggunakan 64 bit. Ya. Nah, di sini jika kalian sudah terlanjur menggunakan OS 10, jadi saya sarankan kalian oper alih atau upgrade ke yang Pro ya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi jika kalian membutuhkan OS 10 untuk flashing ya, ataupun ini OS 10 ini hampir sama dengan OS 7 ya. Dengan OS 7 hampir sama, jadi penggunaannya simpel ya. Di sini saya menggunakan OS 7 ya, bisa kalian lihat. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7 Ultimate. Di sini 64 bit, RAM cuma 4 GB ya, RAM cuma 4 GB, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sedang kalian maupun menggunakan RAM 2 juga tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah karena RAM tidak begitu terpengaruh ya untuk flashing gitu kan. Kecuali kalau untuk desain baru kalian, untuk desain, untuk game baru kalian harus RAM harus agak lebih tinggi gitu kan. Untuk flashing cukup di 4 GB juga maupun 2 GB tidak jadi masalah ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembahasan OS ya. OS yang saya gunakan yaitu Windows 7. Nah, setelah kita menginstal ya, seolah-olah kita sudah menginstal OS 7 atau enggak atau OS 10. Nah, di sini kalian yang harus kalian lakukan yang kedua yaitu install driver ya. Di sini driver ya. Driver apa yang saya maksud? Nah, di sini jika kalian baru pertama kali menginstal laptop ya, laptop, kalian harus install dulu driver ya, driver seoptimal mungkin untuk perangkat PC ini ataupun laptop. Nah, jika kalian sudah menginstal driver untuk laptop ataupun PC, nah kalian install driver untuk smartphone ya, untuk atau handphone. Di sini ada driver Qualcomm ya, Qualcomm, ada driver
Speedroom ya, atau SPD ya disingkat, ada MediaTek ya, ada Samsung. Nah maaf ini tulisannya nggak terlalu bagus ya, jelek. Nah di sini di empat driver ini kalian harus wajib menginstal ya, wajib, karena kalau kalian tidak menginstal driver ini, kalian tidak akan bisa memflashing ya, atau software smartphone kalian. Nah di sini setiap kalian mau flashing, usahakan device managernya kalian buka ya, device managernya kalian buka, kalian perkecil seperti ini, lalu kalian simpan di tempat kira-kira tidak mengganggu ya. Nah di sini setiap kali saya membuat tutorial ataupun membuat flashing, kenapa ininya ada di sebelah sini di device manager, karena ini tidak mengganggu ya, tidak mengganggu di area ini, dan tentunya ini dapat memantau koneksi antara si smartphone dan si PC gitu kan. Jadi kalian wajib menginstal driver ya. Bisa juga si driver ini untuk keperluan cek ya, cek model-model smartphone kalian ya, seperti Vivo itu kalau dicolokkan ke PC dia akan timbul ya, akan timbul serinya seri berapa, kayak Oppo itu CPH sekian-sekian gitu kan. Nah di sini kita masuk ke antivirus ya, antivirus. Nah banyak yang bertanya sama saya, abang menggunakan antivirus apa gitu kan. Di sini saya menggunakan antivirus bawaan. Nah ini saya menggunakan antivirus bawaan, yaitu Microsoft Security Essential ya. Ini saya menggunakan antivirus ini, jadi saya tidak menggunakan antivirus apa-apa lagi selain yang ini. Karena kenapa? Karena ini satu bawaan standar, bawaan pabrik, dan kemampuannya pun sangat sangat meyakinkan ya, teruji. Setelah saya 5 tahun menggunakan laptop ini untuk pekerjaan flashing, sampai sekarang tidak terjadi error dari antivirus maupun dari laptop ya. Makanya direkomendasikan untuk kalian menggunakan antivirus standar bawaan Microsoft. Itu menurut saya ya, karena saya sudah teruji menggunakan ini sudah bertahun-tahun dan hasilnya sangat memuaskan ya. Nah kita masuk ke bagian pembekuan ya. Nah di sini saya mempunyai jamu rahasia di bagian pembekuan ya. Apa itu pembekuan? Nah di sini saya menggunakan aplikasi The Freeze, entah itu namanya apa ya, yang penting tulisannya seperti ini. Nah di sini di nomor 4 ini saya menggunakan aplikasi The Freeze untuk pembukuan OS. Seperti apa aplikasinya nih, seperti ini. Nah ini dari perusahaan Varonic ya. Nah di sini, nah The Freeze ini fungsinya untuk mengunci ya, mengunci dari OS kalian. Nah di sini kan ada instalasi, ada dua ini, ada dua ini partisi ya, partisi C, D dan E. Nah di sini di C, kebanyakan orang install Windows itu di C ya, di drive C. Di drive C ini ada satu buah OS ya, yaitu Windows. Nah Windows ini bagaimana caranya biar nggak crash ya, biar nggak crash, biar nggak gampang terkena virus, yaitu kita kombinasikan antara antivirus bawaan tadi dengan The Freeze. Maksudnya bagaimana? Nah setelah kalian sudah selesai ini semua, ini laptop OS 7 atau OS 10, driver sudah kalian optimalkan semua, nah antivirus sudah terpasang, dan juga jangan lupa di scan juga, yang terakhir kalian install The Freeze ya. The Freeze di instalasi pertama kalian akan diminta untuk menyimpan
menyimpan pembukuan. Apakah kalian ingin menyimpan di pembukuan C apa D apa E ya? Jadi kalian pilih di instalasi ya, di instalasi Windows-nya. Jadi jika kalian menginstal di drive D, kalian pilih drive D. Jika kalian menginstal di drive C, kalian pilih drive C. Nah, di sini. Jadi setelah dia itu terkena virus ataupun error, gitu kan? Error. Kita restart. Restart. Nanti dia akan balik seperti semula. Nih, saya contoh seperti ini ya. Contohnya susah ini saya ngerekamnya karena posisi kamera cuma satu ya, sobat ya. Pokoknya intinya ketika kita mau ini jika kalian ini ada di sini. Nih, ini kan instalasi di drive C ya di depan. Nah, ini jika kalian restart itu akan balik ke tampilan awal, tampilan seperti ini. Itu maupun virus maupun error itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan catatan kalian rubah metode download ya. Jika kalian mendownload sesuatu di browser, entah itu Chrome, entah itu browser, kalian pindahkan settingannya ke drive D. Drive D, karena kalau tidak kalian pindahkan, setelah kalian restart itu akan hilang ya. Itu akan hilang, makanya kalian hati-hati jika menggunakan device. Jika kalian membutuhkan device ini, kalian tinggal download di bawah ya. Kalian tinggal download di bawah. Dan antivirus itu sudah ada di Microsoft ya. Ketika kalian menginstall Microsoft, nanti antivirus ini akan muncul dengan sendirinya ya. Atau enggak, kalau bisa download langsung di situs Microsoftnya langsung. Nah, untuk tambahan di sini saya menggunakan port USB Super Speed ya, yang ada 4 lubang ya. Jadi di ini versi kecepatan 3.0 ya. Ya, lubangnya lubang versi 3. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk para teknisi karena banyak sekali kabel ya untuk dongle A, dongle B, dongle C gitu kan. Jadi saya rekomendasi kalian menggunakan ini, jadi akan sangat bermanfaat sekali. Mungkin cukup di sini cara setting laptop agar lebih optimal ya di flashing ya. Nanti akan kita lanjut di part 2. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar channel ini terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.